Oke guys, balik lagi di channel gue Ilham Jawa. Jadi di video kali ini gue nggak bakal main game dulu. Aduh ini asap, gue ganggu. Jadi gue nggak bakal main game dulu guys. Seperti biasa gue mau bacain komentar kalian karena kemarin juga kan gue udah ini ya guys ya udah apa sih nge-story-in di Instagram gue. Kalian pasti pada tahu lah. Dan banyak juga yang balas gitu kan kemarin tuh gue apa sih nge-story-in tuh yang mana ya? Yang ini nih kalau nggak salah, yang ini sama yang ini kan kata gue tuh gue mau bacain komen, terus ini harus yang dibacain yang mana, dan kebanyakan tuh yang bilang itu yang ini guys, yang 7,2 juta view, sedangkan yang ini komentarnya itu 10 ribu isinya, dan kan gue tuh sebelum kontol gue kaget, kan gue tuh sebelum apa sih sebelum mau bacain itu udah ngebaca sedikit ya guys ya, selalu ngebaca sedikit itu, dan dalamnya itu isinya itu cuma halu kayak gitu aja sih guys, sama aja. Jadi kemungkinan gue itu bakal baca video yang paling baru aja guys, yang ini nih. Jadi kan ini tuh paling baru aja tadi, terus view-nya juga nggak gede, like-nya juga nggak gede, dan komennya juga nggak terlalu banyak ya guys ya. Dan gue minta maaf sama kalian kalau gue jarang balas komentar pakai ketikan, karena kalian tahu sendirilah guys, itu ratusan ribuan. Nah gue ngetik jempol gue bisa copot guys, serius. Tapi gue selalu baca kalian guys. Oke guys, jadi kita lihat yang video ini aja ya. Tapi ajarin caranya ya. Ya nggak akan bisa diajarin lah, kocak. Paling aku cuma bisa bantuin pegangin rambut kamu terus. Ganteng juga ya gue guys. Enggak guys, maksudnya bercanda. Oke guys, jadi kita baca dari yang pertama. Sebenarnya ini belum ada yang gue balas dan gue juga belum lihat satupun komentarnya. Jadi yang pertama ada dari Min9U. Anjing, gue langsung ngebayangin katanya. Jadi video sebelumnya kalian bisa lihat aja ya gue ngebalas komentar siapa dan isi videonya apa guys. Tapi ingat dari awal, kalau ini tuh hanya bercanda, hanya sebuah hiburan, jangan dibawa hati guys, omongan-omongan gue itu bercanda, terkecuali gue minta 100 ribu subscriber, itu serius. Oke. Langsung ada dari Dewi Fitri 353 yang langsung paham satu server katanya. Lalu ada dari Baby _ Bohai, abangnya imut banget, boleh nggak aku duduk di deketnya? Imut gitu, bapak imut, nggak ada imut-imutnya gue. Dan ini gue baca komentarnya, lihat videonya itu nggak pakai akun asli gue ya guys, jadi gue nggak bisa kasih like ataupun balas, jadi nanti gue balas pakai handphone aja, pakai akun gue yang asli. Lalu ada dari Hai Pensia, kalau ketemu kayaknya belum apa-apa udah keluar, so tau nih kamu so tau nih, iya sih emang. Lalu ada dari nggak tahu ini namanya apa guys, Pitelu selalu bikin merinding, ya ampun, emang gua hantu apa? Ngaco dah. Terus ada dari Orlin Salsabila, lihat mukamu jadi tidur pulas dan mimpi indah gue bang. Bukan indah, tapi mimpi bang Ilham. Ini asal nope. Proko gua ganggu. Mimpi basah atau mimpi? Goblok! Lalu ada dari Call Me Anissa. Apa sih? Ini kehalangan. Please lah bang, duduknya yang bener, mataku kemana-mana, I'm sorry. Kalian jangan kemana-mana. Iya juga sih ya, goblok banget loh gue duduk kayak gitu. Perasaan gue pas bikin video nggak kayak gitu deh. Enggak guys, ini tuh enak kalau kayak gitu. Maksudnya kaki di bawah terus tuh pegel gitu ya. Kalian jangan ke situ lah, jangan ngeliat ke situ. Fokus aja ke omongan gue. Lalu ada dari Bubi Aku, kebiasaan ih, tiap lihat video lu bawaannya traveling lu. Maaf ya guys ya, bercanda. Jangan dibawa serius guys. Lalu ada dari Nad, daripada traveling, tutor ngedit cidak-ciduknya. Kemarin aja kalian pada bilang gitu kan yang komen, ngeditnya pakai capcut, ngedit kok gitu doang, gak bisa cidak-ciduk ya. Udah gue bilang kan, gue tuh bukan gak bisa ngedit, gue tuh males ngedit. Timbang jidak-jiduk mah guys, nenek-nenek pakai motor Super X juga bisa bikin anjir. Damn!
jijik banget. Cuman gue nggak mau gitu guys, nggak suka. Habisin memori gua. Lalu ada dari Yoga Noprian di 123. Bang, siapa bang? Cewek semua yang komen. Ini lu cowok. Gak ada cewek semua lah, sama aja sama cewek cowok ada di gua. Gak cewek semua kok. Oh iya, ini kalau berisik maaf ya guys ya. Gua nyalain kipas 2 biji sama PC gua juga agak berisik. Terus nanti kalau pas diedit gua ilangin denoise-nya, nantinya tuh suka ini, suka apa sih, suara gue jadi ilang-ilangan gitu. Suara gue udah mau habis lagi. Lalu ada dari Punya Rupi. Ini orang anak siapa sih, ganteng banget. Ya anak mama bapak gue lah. Amin disebut ganteng, makasih ya Rupi. Thank you. Lalu ada dari Nabila Ramdhani 7727. Kalau nembak tuh gimana sih rasanya? Jawabnya pakai video apa sih? Nembak apa maksudnya? Lagian jawabnya pakai video. Guys, kalau kalian pengen dijawab pakai video sama gua, ya gua tuh gini guys, apa ya? Bikin video tuh ngelihat komentar yang kocak aja gitu, yang menurut gua bisa plesetin, gua bisa bikinin dijadiin video gitu kan, dibikinin video, ya gua bales itu pakai video. Cuman kalau komennya enggak jelas gitu, enggak akan bisa gua bikin video gitu. Nantinya enggak akan sinkron lah, guys. Jadi gue tuh bikin video tuh kebantu sama kalian juga gitu kan, komenan kalian yang lucu, terus gue plesetin lagi gitu, kayak gitu. Kalian komen aja yang kocak, yang sekiranya bisa ngebikin gue jadi sebuah video gitu nantinya. Ngerti gak sih maksud gue ngomong apa ya barusan? Nope. Jadi komennya tuh harus yang bisa mengarah kemana gitu, mengarah kesini, kesana, kesitu. Maksudnya contoh kayak gini lah, contoh komen-komen yang udah gue balas aja gitu, contohnya kayak gitu. Lalu udah ada dari Asiyah Aas yang komen, kenapa cewek semua? Enggak cewek semua, Aas, Asiyah. Ada cewek, ada cowok, sama aja. Enggak ada cewek semua. Sama aja. Iya sih, tapi kelihatan cewek semua ya, kenapa ya? Lalu ada dari Gemini 15, posisi duduknya astaga traveling gear. Ya maaf ya Gemini ya, cuman gak Ilham pegel kalau kaki di bawah terus, makanya bikin video ya seenak badan Ilham gitu. Jadi Ilham minta maaf kalau kurang enak dilihat. Lalu ada dari Laura Alexander, istighfar woi malam Jumat nih, astagfirullahaladzim. Lalu ada dari Ayah, A-nya 2, 3 sama yang depan. Lama-lama aing suka ka maneh bang. Sama aing juga suka ka ibu maneh. Enggak maksudnya ke kamu. itu nyemprot-nyemprot mulu udah berisik. Lalu ada dari Tari Ayu, satu pun kada yang dibales, sabar ya Ayu. Tari Cibai Cipongle Pongsitongle, sabar Ilham kan lagi bacain ini, nanti juga dibales, cuman sebagian doang dibales yang pakai ketikan. Makanya kebanyakan itu Ilham bikin konten ini tuh biar kalian tuh bisa tahu balasan Ilham apa gitu. Cuman ya kayak gini nggak bisa dimasukin semua, terus yang Ilham bales ya pakai mulut gitu kan sebagian, soalnya kalau pakai ketikan itu pegel kayak gitu ya. Kalian tuh kesel deh gue. nggak bercanda guys, bercanda. Gue ini nggak pakai lighting apa apa, gue nggak pakai ring light, nggak pakai apapun, gue pakai lampu kamar gue doang. Jadi sorry kalau kameranya agak jelek, emang jelek sih, orangnya juga jelek. Lalu ada dari Produk Sunda, banyak cewek yang komen, bang lu pakai pelet apa bang? Kagak pakai pelet on. Cuman gue tuh di story IG suka pakai straight doang, jadi enggak guys, okay, jangan follow Instagram gue, jangan. Okay, lanjut. Lalu ada dari Windy Kim 00, nya itu lobang menjurus. Menjurus apa Windy, menjurus apa kocak. Lalu ada dari Icawi Kepsop, ini apa sih guys, banyak yang sop kayak gini tuh apaan sih? Traveling sampai ke Korea, otak gua. Kenapa sampai ke Korea segala sih? Gaco. Lalu ada dari Time Idekaker, lidahnya panjang amat, sering ya bang? Iya, sering ciuman. Stop it.
Get some help. Enggak sering, cuman guys, bohong, bercanda. Oke, okay, next. Lalu ada dari tanggal 4 Oktober, gua ulta bang main FF auto 400k. Gini ya, tanggal 4 Oktober gua ulta. Ilham gak bisa main FF, serius, bukannya Ilham gak mau, cuman gak bisa main FF, PUBG, Valorant, Point Blank, gak bisa. Maksudnya gak ada dasar game perang kayak gitu tuh. Gak kelihatan cuma musuhnya, serius deh. Jadi gak bisa, sorry ya. Tapi nanti dicoba insya Allah. Lalu ada dari Erma Kitty, gak usah diajarin, udah pro nih. Ini Erma udah pro ngemut guys, ngemut titik. Oh my god! Ngemut ini ngemut permen guys, ngemut permen maksudnya. Oke, lalu ada dari Ahai, bang lu mirip kakek Sugiono, gua tonjok lu hai. Gua tonjok lu hai, serius dah. Ya, tapi gua lebih ikhlas dipanggil mirip kakek Sugiono sih, dibanding gua harus disebut ganteng guys. Karena apa ya, yang ngebesarin nama gua di TikTok, gua bisa, gua 3 kali loh guys dapat 200 ribu followers, sampai sekarang 300 ribu followers. Kan yang kemarin-kemarin di banned 2 kali tuh, itu gara-gara kakek Sugiono guys. Makanya kalian tuh banyak-banyakin lihat kakek Sugiono biar FYP. Nope. Lalu ada dari Iman Pandu, panutan memang the best. Kenapa segala panutan-panutan, gak ada panutan-panutan yang ngaco, kocak bener. Eh ini cantik guys, okay, next. Lalu ada dari Jahra Jawa Sopetet. Tuh guys, kenapa sih guys ada sopetet-sopetet mulu? Sop tuh artinya apa sih bahasa Indonesianya? Ini goblok banget loh gue bahasa Inggrisnya. Yang langsung paham pasti pada pernah nonton bokep katanya. Gue pegangin rambut, terus gue ngeplakin pipinya. Maksudnya tuh kalian tuh ngaco ah. Kenapa jadi kebokep-bokep segala sih? Otak kalian mah aneh. Lalu ada dari Ricky, lu ngapain ngangkang sih, ingat? Pegel ki. Duduk di sini tuh pegel ki, serius gua mah. Ini makanya gua kaki kan kadang kesini, kadang kesini, kadang ke bawah, pegel. Lalu ada dari Fatma Sialestari 21. Cara duduknya udah sopan kak, diperbaiki dong. Ya maaf ya, cuman kan Ilham udah bilang Ilham pegel. Kalau duduk di sini tuh kalau kaki ke bawah terus tuh makanya suka ke atas, kemana kek, kadang ke atas kepala, ke atas para juga. Ya makasih udah mengingatkan Fatma. Tapi kalau nggak suka ya kamu tinggal skip aja gitu. Konten kreator itu masih banyak di TikTok, itu ratusan ribu mungkin ya, ratusan ribu konten kreator di TikTok. Jadi kamu tinggal skip aja kalau nggak suka. Tapi makasih udah mengingatkan gue. Soalnya gue kalau bikin video ya sesuka hati gue gitu guys. Maksudnya ya posisi gue mau gimana ya gimana gue dong. Gitu kan, bener gak sih? Kalau kalian yang gak suka ya udah gitu, tinggal skip aja. Lalu ada dari Winda Nopitasari, padahal ini AA kalau buat konten simple banget tapi selalu suka liatnya. Amin, makasih guys yang selalu suka liat gue. Cuman inget ya, kalian tuh jangan terlalu baper sama gue gitu guys. Maksudnya jangan terlalu apa ya, kalau gue ngomong misalkan nyeleneh-nyeleneh gitu, jangan kalian tuh kesal sama gue gitu. Jangan kayak mandang gue tuh ngomong kayak gitu serius gitu. Enggak guys, gue bercanda doang. Gue bercanda. Terkecuali itulah, minta 100 ribu subscriber gue serius. Lalu ada dari Wulan 222222. Gue mah lebih milih durasi bang. Emang gue ngasih pilihan kan? Enggak, perasaan deh. Gue gak ngomongin masalah milih durasi atau apa, ini kenapa jadi durasi segala guys. Aduh, kalian tuh aidah. Lalu ada dari Dra Haji Yusaprida MAG. Bapak dia lah guys. Ini orang tua asli gak ya? Ibu tidak ngajarin kayak gitu, nah kurang nikmat bangke. Ini orang tua, kontol gue kaget. Ini orang tua asli gak ya guys ya? Ibu-ibu maaf ya bu ya, maaf banget. Ilham cuma bercanda, minta maaf banget. Ini orang tua asli gak guys? Ya kocak sih kalau ini orang tua asli ya guys ya, ibu-ibu beneran misalkan ya. Wah, goblok banget sih gue serius deh. Lalu ada dari Laili Martin 01, tolong jauhkan saya dari FYP beginian, suamiku sedang jadi bang toibu. Sabar ya.
Nanti juga suaminya pulang kan, suaminya cari uang buat ngenapkahin kamu, anak-anak kamu. Semangat. Lalu ada dari Rima Wailah, videonya horor semua. Kenapa jadi horor sih? Gue jadi horor, gak ada horor-horornya on. Lalu ada dari Desi92, duh bang gak usah ngadi-ngadi, ini malam Jumat, gue gak punya laki. I'm sorry, ya udah guys, kita doain ya guys ya, semoga si Desi ini gak punya laki selamanya. Apa sih, punya cepet-cepet punya laki guys, oke okay, next. Oke okay, guys, jadi ke bawahnya ini cuman emot-emot doang, it's okay. Gua back dulu kali, backnya gak kelihatan. Kita back dulu. Oke okay, guys, jadi segitu aja yang bisa gua baca, bacain lagi, gua bacain. Aduh, gua udah capek banget. Segitu yang bisa gua bacain dan gua balas pakai mulut gua. Maaf kalau ada kata-kata gua yang gak enak di hati kalian. Dan thank you buat 300 ribu followersnya guys di TikTok. Semoga cepet-cepet 100 ribu YouTube gua guys. Gua gak mau TikTok gua tuh ya guys ya, kayaknya dikasih 100 ribu subscriber sama 1 juta TikTok, gua lebih milih 100 ribu subscriber deh guys. Serius, gua gak bohong. Daripada 1 juta TikTok, gua bakal milih 100 ribu subscriber. Kenapa gua bisa bilang kayak gitu? Karena gua gak ada niatan main TikTok, gua niatnya nge-YouTube. Seperti itu guys. Jadi ya gue pengen 100 ribu subscriber di tahun ini gitu guys. Sedangkan waktu tinggal 3 bulan. Cuman ya gimana ya, harus bisa lah intinya. Oke guys, makasih yang udah nonton. Maaf gue cuma bisa tampilin beberapa komentar di YouTube gue. Karena kalau gue tampilin semua, videonya bakal panjang guys. Tapi gue selalu baca semuanya guys. Dan makasih buat kalian yang selalu support gue. Thank you. Semoga nanti di 100 ribu subscriber gue banyak rezeki dan gue bisa ngasih sesuatu buat kalian guys. Jujur aja gue pengen ngasih sesuatu buat kalian dan buat orang tua gue intinya. Oke guys, makasih semuanya. Tunggu gue di next video, gue akan bermain game Sakura. Masih game Sakura sih guys, gue masih bakal lanjutin game Sakura karena Resident Evil udah tamat, Resident Evil 2. Kemungkinan gue bakal main Resident Evil 3, kemungkinan ya guys ya. Lalu gue bakal mainin lagi Mobile Legends. Tetapi gue main have fun aja gitu guys, gak serius. Oke. Karena gue udah gak ada tim. Oke guys, makasih semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Tunggu gue di next video. Bye bye.